pengarangnya namanya Sayyid Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barzanji. Ini Barzanji ini nama desa, ya, nama suatu ya, desa. Akhirnya lebih terkenal dengan sebutan nama desanya Rawi Barzan, Barzan. Di dalamnya Pak, Masya Allah, menceritakan tentang bagaimana kemuliaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dibaca tuh di pasal yang ketiga, wa kutiyat sumuhu fil manam, faqila laha innaki qad hamalti li sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa kutiyat sumuhu fil manam, ibunya Nabi siapa namanya? Aminatul Zuhriyah. Ketika sedang hamil didatangi oleh anbiya wal mursalin di dalam mimpi. Lalu para nabi, para rasul tersebut bilang kepada Aminatul Zuhriyah, Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Engkau sedang mengandung manusia yang mulia. Siti Aminah sedang mengandung manusia yang mulia. Siapa? Di dalamnya terdapat makhluk yang mulia yang bernama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dikatakan di dalam rawi tersebut, idza wadatihi Muhammadan, kalau engkau telah melahirkan manusia ini, maka namailah bayi tersebut dengan nama Muhammad. Biasa nih Pak, hati kita tertutup. Kalau kita cinta sama orang, ya kita ngaku cinta sama Nabi. Ketika disebut nama Nabi, hati kita biasa-biasa aja, tanda tanya. Kalau kita, orang yang kita sayang ini, orang yang kita sayang ini sudah meninggal, terus disebut namanya, disebut kenangannya, setiap hari kita melihat tingkah laku ini, ya Allah, kok kayak perasaan orang ayah gue, ya Allah, kok ayah misalkan gue, ya Allah, kok hati kita nangis, sedih, ingat-ingat kebaikan daripada orang yang telah meninggal dunia. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW disebutkan dan kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, tergetarkah hati kita, nangiskah kita dengan kebaikan baginda Rasulullah SAW? Nah, dilanjutkan di dalam pasal tersebut, kenapa dinamakan Nabi Muhammad SAW? Di annahu satuhmadu ukhba, karena Nabi Muhammad ini nanti akan diuji oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu. Itu pasti karena kandungan Nabi juga begitu mulia tuh Nabi kita. Setelah Nabi kita lahir di fasal yang keempat dikatakan hawarul mahdu laylata maulidihi Asia wa Maryam fi niswatin minal adhiratil Kudusiyah. Nah, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini, Siti Aminah didatangi oleh dua orang yang sudah meninggal. Yang pertama Asia. Siapa Asia? Istri Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa Alaihis. Di tempat ini Siti Aminah ketika pengen lahirnya baginda Rasulullah SAW, saking mulianya itu baginda Rasulullah, putus Siti Maryam dan Asya untuk menemani Siti Aminah. Masya Allah, begitu mulianya itu baginda Rasulullah SAW. Nggak sampai di situ, diputus juga bidadari-bidadari dari langit turun ke bumi untuk menyambut kedatangan makhluk yang mulia, manusia yang mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu kan sejarah daripada Sirah Nabawi, sejarah Nabi, perjalanan Nabi kita harus tahu. Dan kita harus bangga jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Minahul Bidah, nah ini kitab jarang banget dibahas kata orang-orang. Ini kitabnya juga langka. Di Google juga gak ada nih. Ada namanya kitab Minahul Bidah karangan Ibnu Sayyidin Nas. Di dalamnya terdapat ada sebuah syair. Ala raksi hadal qawm na'lu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada
التي تحت ظلاله لتكون مرودية مسخة لتلعش لم يؤمر بخدمه أحد. فإن كمليان أمين sesungguhnya di atas jagat alam raya kita ini ada jejak sendalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh makhluk ciptaan Allah berada di bawah naungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladatul Nabi Musa. Ingat ketika Nabi Allah Musa alaihi salam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muka ramah langsung kepada Allah di Bukit Tursi. Di Bukit Tursi itu masih ada di dunia tempat itu. Kata Allah, "Ya Musa, ikhla'na 'alaik." Musa copot sendal lo. "Innaka bil wadil muqaddas." Sedangkan engkau berada di lembah yang Allah sucikan ini, wahai Musa, copot sendal. Nabi Allah Musa ini disuruh copot sendalnya. Tetapi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di arasnya Allah Subhanahu wa taala, la tarash lam yuhmar bi khalini ali. Tetapi ketika Nabi Muhammad ke aras, tempat yang mulia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak disuruh copot sendalnya. Begitu mulianya Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada di badan Rasulullah, setiap yang menempel pada badan Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ulama-ulama kita, orang-orang tua kita begitu memuliakan para sahabat. Karena para sahabat itu adalah zuriat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.